adik siapa namanya? Assalamualaikum. Meninggalnya kenapa ini, Pak? Bunuh diri apa? Depresi, jantung. Mau konsisten? Iya. Kak, buat teman? Enggak, karena ini nanti sampai biar nggak ekor. Mau nyetir? Bukan. Iya, mau lanjut. Ya sudah, tinggalan aja. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panggil, Pak. Le. Sekali menaruh kamu, Le. Adik pusing paling tak tersenang. Apa-apa soal bunuh diri? Ya kan kuliah di kedokteran, nggak tahu kenapa. Makanya saya penasaran apa dibuat orang, apa kok tadinya baik-baik saja. Kok tahu-tahu kayak orang kesurupan gitu. Jadi terus sakit. Terus kayak ya sering kesurupan, sering ngamuk, sering ini. Le, bangun nih lo. Dipanggil kakak lo, kakang ini, celuk kakang. Lo, ayo. Ayo. Li. Tak melon yang dulu, cuma ni kene bareng-bareng kene tenang kono. Li. Suwi yo. Dan tanggung dan. Ayo. Tak boleh pun dan tak usah izin. Apa? Gak mau ngomong? Isin tau ya. Kenapa? Isin harus kamur tuh. Gak apa-apa kabe menusun tuh hilang. Gak apa-apa. Ini tak tunaknya ini gini bareng-bareng. Aku mau tinggal pura pasti Allah ya. Ya. Kamur gimana terus lo ya. Ya. Pasti Allah ya. Pasti Allah ya. Nganu, pengampun lah. Eh duduk ya. Salilah ya. Ya. Gak apa-apa ngapain. Tak kangen naruh kangen, kangen dua nih terus kat gue ninggal sampai saiki, gue mukul teko, orang. Aku cuma cari. Mencari harus Gusti Allah. Karena bunuh diri. Iya. Terus tak jaluk nih tunggu tak ngap jaluk nih ngapura terus mukul Gusti Allah gue ngapura ya. Aku yang ngelik ini kabe, dulur-dulur kabe tak jalur ini dungu. Muka-muka ya Gusti Allah ke Singapura wakmu. Tapi sama lu dukun tau ya. Orang di jagal dukun. Tambah sih kayak mainan di dukun. Oh iya. Loro. Hah? Loro. Loro iya. Yang gue tak titip nih Bu Ningsih yang gini, muka-muka gue tenang, ngurah di cekel dukun ya. Gulune loro, iya. Tambah dikenceng nih. Ini ngelam kubur. Aku nyesel. Bimbian kok iso ngunuh kubi itu, Tip? Aku. Kok iso meromlo-loro ini kubi itu? Ngerti. Tapi lah dikayu uang ngurah. Aku tuh kok muni-muni ya? Iya. Kayak aku semester piro. Kayaknya semester itu masuk semester luru tadi. Aku dipacar kurang ya. Eh? Aku dipacar kok. Kurang dipacar tapi gak dipacar tapi gue seneng karo bocah. Iya oke cedak kok. Kurang pacaran. Tapi aku stres. Gue stresnya ngopo kan biar nolat kayak wong tadi kan. Pengen masuk-masuk.
Iya bu, tahu-tahu itu tadinya nggak apa-apa, tahu-tahu dibuat orang ini pak. Kok kira ngerti sih gawe kowe sapa? Gak ngerti aku rak tande masalah. Emang bocahnya wapi. Aku gak tande masalah. Cuma ada dugaan saya ada orang iri karena dia tuh pinter dari kecil dan masuk kedokteran. Iya, makanya ada orang iri. Tapi aku gak pernah ngata-ngatain. Halus kan, halus saya. Gak apa-apa, ditumbal kan. Ini tumbal. Sakit ketumbal. Oh, dae asline gaiku. Bunuh diri kan dae sing dilebokno nang awake kan setan bunuh diri. Durunge aku mati ki rasane koyo ono bisik antar terus kowe ra. Pantes, ora pantes urip. Urip memenggo apa? Ora pantes urip. Bisik sing diucapkan. Sebenarnya cerita ada bisik saya. Sebetulnya sebelum jadi dae nang kedokteran itu dae sudah banyak diam pak, banyak pendiam, banyak menyendiri. Itu sudah bisikan belum ada, tapi ini hatine dae sudah. Jadi dae kedip kedipi mekok sampe ngene iki, ngene ngene. Emang nggih. Jadi banyak mikir. Bikin aku siapa? Apa? Yang bikin aku kayak gini. Aku nggak pernah. Yang sebetulnya yang bikin itu cuma persaingan saja. Ibaratnya persaingan orang SMA itu dukun oke. Nah di situ didasari DE sendiri dari awal sudah suka menyendiri, suka diem, kakaknya ngomong, ya wes, ya dicemplungi konoan, ya ketekan DE malahan, gitu. Padahal ibadah yang saya sendiri. Ya justru ibadah anu iki. Tapi semakin ibadah semakin agak dusi anak. Semakin ibadah. Iya. Kadang aku emos. Ya yes, gak apa-apa, mungkin dari situ sudah Allah hukum-hukum itu tak jalan ini. Aku udah kuncak, emang. Aku dari situ sudah Allah. Dari situ sudah Allah gak ngomong. Oh, iya. Sangat. Yes. Muka-muka bukanya harus iso-iso ini tak jalan kenapa. Malah gak nerima karo takdiri Allah. Aku ya jane wega mati. Tapi bisikane ki semakin kenceng terus spontan ngono lho aku. Aku ya nyesel saiki. Mas ngapuro durung iso mbangkake sampean, Mas. Gak apa-apa, aku wis bangga karo kowe. Gak apa-apa, aku wis bangga. Ngapuro kang. Gak apa-apa. Aku bangga karo kowe. Bangga apa? Aku dong iso dadi apa-apa kang. Semoga ini tak dengar nih, mendino tak dengar nih, mampu-mampuku. Muka-muka aku kesti Allah, aku panci, teko dunia di Ngapura. Pokoknya tiap tahun ya tak usah nih korban ya wakmu. Matur nuwun kak. Tak jariah nih yang masjid, jariah nih yang yatim, tak mampu-mampuku, tak keluarga, kak beta ini, tak bentuk. Biar kok mau ngapain terus karo aku kak, aku rai sembales apa-apa. Sementing kusti Allah. Sementing. Omongannya cocok. Pokoknya aku rai bosen anakku wis tak peseni aja lali ndungane nek kotip. Anakku tak kon ngapalne Quran muga-muga iso nyafaati kowe. Baik. Anakku tak kon ngapalne Quran muru-murune ben iso nyafaati kowe. Iki tak titip Ibu Ningsih. Muga-muga bantuan Ibu Ningsih barang kowe di ngapura Gusti Allah. Amin. Sak apa-apa ya. Tapi aku langsung diunekke ning alam kubur. Iya. Aku langsung dilaknat. Iya. Aku langsung dilaknat. Ya insyaallah pokoke ora enak celah. Enak celah ngapura tak jalukne sak mampu-mampuku. Wis ora ditakoni apa-apa langsung diuncalke. Iya. Mending sih ngomongane ngene tak dongane terus. Mending sih ngomongane ngene-ngene kok. Gusti Allah kan muga-muga welas karo dongane kawulane. Seorang lain. Iya. Anakku tak kon ngapalne Quran, lan duwe syafaat tak kon yang nulungi kowe, muga-muga diterima karo Gusti Allah. Sepurane aku lan duwe salah rugi ya. Kak Allah kan. Kak Allah salah.
Aku ngerepotin terus. Ora. Kamu seneng lakoni ini iki. Ono ono. Ya serau popo piye meneh. Kemudian ya mikir misalnya, tapi ya wis kape wis takdire ngger piye. Pokoknya sak mampuku saya iki iso usaha dengan tak dengan terus. Ya aku titip dengan anak putu kusu tak pun dengan aku wis lah aku misalnya serendi. Ya aja putus asa kalau Gusti Allah pokoknya. Makan jalo ampunan terus. Iya pokoknya aja putus asa kalau Gusti Allah. Husnudon karo Gusti Allah. Ya moga-moga Gusti Allah welas karo kowe. Amin. Ya. Nyono apik karo Gusti Allah. Aja nyono elek ya. Kowe walaupun wis kondisimu ya ngene tetep nyono apik karo Gusti Allah. Diterima saiki balasanmu ngono. Tapi nyono apik karo Gusti Allah sak mampu-mampune ya. Penting ngapura moga-moga Gusti Allah bisa sono nyambani. Kamu bisa menggendungan nih ya. Kamu sampaikan hasil optimal orang diuncal ke kayak aku. Amin. Iya. Ya. Ada lihat style ini loh bu. Ya udah berapa kali mencoba bunuh diri udah tak ingatkan. Kurang sadar pak. Iya. Sudah nih sama. Sebelumnya udah pernah mencoba. Sebetulnya sama anaknya sudah tahu begitu. Dokter saraf. Sudah ke dokter saraf bu, tapi tidak mau minum obatnya. Tak buang. Dibuangnya sama aku dia. Aku melihat obatnya tuh kayak cacing. Sudah nih. Dibon. Ya wes nggak apa-apa ya. Nanti wes waktunya selalu. Matamu nanti guys. Pedes bu. Tak nanti. Tak titip nih bu ningsing. Gue insyaallah. Tunggu face care. Bareng-bareng nih gini. Anu. Moga-moga. Untu. Dengan bantuan Ibu Nesi dan lain-lain dan tunggu aku apa ya keluarga muka-muka aku Gusti Allah nurani ngapurani amin aja putus asa jaluk terus pokoknya tolong ya kang ya tolong kan bentira kan gak tungan ya pokoknya sak bentira gak tungan ya wis assalamualaikum. Oh iya ya anakku salim dok. Ya. Assalamualaikum. Oi.